jodoh-jodohan segala cuma gara-gara Mas Doni baratin mobilnya dia. Apa salahnya sih aku jodohin kamu sama Indra? Karena aku gak mau. Indra, sorry banget, Indra. Tapi gue tuh gak mau salah paham. Ini emang bukan salah lo. Ini masalah gue sekarang. Masalah dalam diri gue sendiri. Lo 2 hari kan gak nelfon Desi. Masa sih gak kangen? Kalau lo gangguin gue terus, kapan gue gandengan tangan supaya jalan kenangan nih sama Indra? Aku cuma mau bilang kalau aku kangen sama kamu. Ardi? Kayaknya gue gak jadi bagian dari Desi deh. Kalau kamu percaya bahwa seseorang itu adalah cinta sejati kamu, kamu jangan patah semangat, Di. Jadi singkatnya, Di, track akan kita bangun lagi dalam hitungan 2 atau 3 hari. Dan kita jadikan jauh lebih bagus. Gimana kalau gue traktir makan siang? Di kantin. Simpen aja basa-basi lo. Simpen juga duit. Kenapa gue takut kalau Ardi salah sangka bahwa gue pacaran sama Indra? Harusnya gue bebas berteman sama siapa aja dong. Mungkin secara gak sadar gue menilai bahwa keputusan gue itu salah. Dan gue sama sekali gak bisa nyangkal bahwa gue masih sayang banget sama dia. Ini tim inti kita untuk turnamen minggu depan. Ludre, Norman, Ray, Thomas, Darwis, dan Ardi. Latihan setiap hari mulai besok, oke? Okay? Sorry nih, bukannya gue so senior. Tapi Ardi kan baru berapa hari latihan di tim kita. Masa udah menjadi tim inti sih? Yang udah lama gabung tim kita? Gimana nih? Ya nggak? Sorry, Dit. Terus terang gue juga ngerasa nggak enak. Eh, denger ya, kita butuh supporter lebih banyak. Selama ini nih supporter kita sedikit banget dan payah. Nah, lu lihat sama Ardi. Oke juga kan buat ngegait supporter cewek kita? Lagian dia cuma masuk cadangan doang kok. Sekali-sekali bolehlah dia masuk lapangan buat semangatin supporter kita yang lain. Supaya kita juga dapat dukungan. Benar gak? Benar. Sorry. Maksud lu gue cuma buat pajangan di lapangan? Lu gak rugi kan? Lu mau masuk tim gue, dan gue butuh supporter. Fair kan? Tapi gue masuk tim buat main, bukan buat dipajang di lapangan. Lu gak pernah bilang kayak gitu. Lu bilang mau masuk tim gue, dan gue juga gak pernah ngejanjiin lu bisa main di tim gue. Eh, denger ya. Gue gak perlu masuk tim cover boy lu. Des, dia ada di rumah Jero atau di kampus? Kita cari ke kampus dulu deh, seharusnya sih dia udah pulang. Tapi kata Mas Doni sekarang itu dia sering latihan basket, yuk! Gue gak butuh. Ini penting buat lo. Gue bilang gue gak peduli. Mau lo apa sih? Kalau gue yang perlu ngomong, lu diem. Tapi kalau lu yang perlu ngomong, gue pasti nurut. Lu masih utang terima kasih sama gue. Dan lu udah ngutang maaf sama gue, karena lu udah ngerendahin gue. Oke. Gue minta maaf. Gue serius. Nih. Dendra, cepetan Dendra, tuh Ardi mau naik ojek. Cepetan, Dendra. Bentar ya. Tahan lagi sih. Teman bisnis, bentar ya. Di, bentar, Di. Ngapain lagi sih? Cepetan dong, gue kepanasan nih. Cuma teman aja kali. Lu gak mau curhat sama gue?
Biasanya kan lu langsung ngerocos sama gua. Pulang aja. Sorry ya, Des. Kalau gara-gara gua semuanya jadi kayak gini. Gua gak nyalain lo kok. Terus kenapa lu gak curhat sama gua? Gua mau sendirian, Ra. Gua gak mau curhat sama lo. Kenapa, Des? Biasanya kita selalu curhat-curhatan. Kenapa lu berubah sekarang? Lo pasti tahu kenapa kok. Gara-gara gua nembak lu. Gara-gara lu gak mau curhat sama gua karena lu takut dekat sama gua. Iya kan? Udah, Dendra. Sekarang gue mau pulang. Kalau lo gak mau nganterin gue pulang, ya udah, gue turun di sini. Des? Desi? Desi sayang, kamu gak apa-apa, nak? Gak apa-apa, Ma. Pemain tuh punya fungsi masing-masing. Fungsi pertama lu tuh untuk narik para supporter. Jadi lu gak perlu tersinggung. Sekarang nih permainan basket bukan sekedar masukin bola aja lagi, Di. Penampilan juga harus oke. Gerak badan, gaya lu main, semuanya deh pokoknya. Permainan basket itu bukan sekedar olahraga aja, tapi hiburan sama tontonan juga. Kenapa? Lu dari tadi gak dengerin omongan gua ya? Dengar. Gua mesti bisa tampil. Loh, lu bukan barusan ngundurin diri? Sorry, Dit. Pikiran gua kemana-mana. Pokoknya Sabtu depan jadinya lu mau ikut turnamen apa enggak? Sip lah. Jadi lu gak bisa ngundurin diri lagi ya? Pokoknya lu harus mulai latihan setiap hari. Oke? Okay? Iya. Gua pasti datang tiap hari. Oke deh. Waktu itu dia juga sempat deket sama cewek tomboy dan ternyata mereka gak jadian kan? Tapi kan sekarang gue lagi ada masalah sama dia, terus gampang aja gitu dia jalan sama cewek lain. Des, ya, satu, lo duluan yang bubarin dia. Dua, lo juga sering jalan sama Indra, ya gak? Ya mungkin gue harus jauhin Indra kali ya. Waktu itu aja dia nembak gue. Tawan banget. Jarinya mana? Bentar lagi juga kesini. Dia habis pulang dari kampus, terus mampir kesini dulu, baru berangkat kerja. Malam. Ya. Banget. Gini loh Mas, maaf ya, temen saya ini lagi anti banget sama lagu-lagu cinta. Jadi bisa gak Mas nyanyiin lagu-lagu lain yang gak ada hubungannya sama cinta atau cowok-cowokan gitu? Tapi Mbak, ini lagu buat Mbak dari Mas yang itu tuh. Hah?
apaan sih lo? Tapi berhasil nggak? Berhasil apaan? Gue pakai mereka buat nembak lo. Kayaknya kurang tuh. Kecuali kalau ikutan nyanyi juga. Oke. Masuk aja. Siapa yang kawin ya? Keren kan? Gaya banget sih lo. Emang siapa yang kawin? Enggak. Gua kan mau kunjungan kagetan ke rumah Rara besok. Daripada dia kesini terus, kasihan. Kenapa mesti kagetan? Kenapa lo gak bilang-bilang aja? Kan gue bawa martabak manis ke rumah dia. Emang hubungannya apa? Pokoknya ada deh. Mainin terus lagi, rusak lagi klakson mobil gua lo mainin. Bandel banget lo gua bilangin. Orang Desinya udah pergi juga. Hah? Jam segini udah pergi, Mas? Dia berangkat pagi tadi, biar waras kali. Udah, sana lo pergi ya. Sayang banget lo. Tunggu ya sayang, kamu akan kembali padaku. Jangan sampai lecet lo. Silakan saja. Makasih, Pak. Iya. Bobby, lu udah kerjain belum? Duduk di sini sih? Ya pengen aja. Terus gue duduk sama siapa dong? Tuh sama Reni, wali kelas juga udah setuju kok. Des, gue mau ngomong bentar Des. Duh, gue lagi nyelesain PR sama Rara nih. Please Des, please sebentar aja. Emang lu harus benar-benar pindah kursi? Gua ngerasa gua harus jaga jarak sama lo. Kalau lu ada apa-apa sama gua, ngomong dong. Jangan lu malah ngejauh kayak gini, Des. Kita udah kelewat banyak ngomong, Dra. Ini pasti hukuman buat gua kan? Karena kemarin Ardi mergokin gua sama lu. Iya kan?
please, Ndra. Kalau ada orang yang harus gue hukum, itu adalah diri gue sendiri. Sambil berenang kek, sambil main bekel kek. Suka-suka gue dong, sirik banget sih lo. Heh, kayaknya gak mutu ya ngomong sama lo. Eh, ngomong apaan lo tadi sama cewek gue? Ngeliat nih senior. So what? Udah cuk, buang-buang waktu ngomong sama dia, yah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.